Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Ayo gantian, bisikin. Kenapa? Gimana? Cute banget kan guys? Iya. Mereka kini sudah tak sungkan lagi untuk mengumbar kemesraan mereka langsung di depan kamera. Biasanya mereka luma-luma kucing, malu-malu kucing mengumbar hal tersebut. Namun kali ini Lesti dan Bilar memang sengaja bikin kita semua baper di buatnya. Ya, mereka memang sukses buat kita semua cute. Apalagi ketika si Bilar tiba-tiba keceplosan. Ya, saat membahas Leslar, tiba-tiba Bilar tak sengaja keceplosan ngomong tentang anak. Dari sini, satu kita dengan Najib. Dari sini, satu kita dengan Najib. Leslar, Gimana guys? Dengar? Ketika Bilar ngomong anak kita, ya, secara spontan Dedek Lesti pun bilang ya, namun ia cepat menyadari dan mengingatkan Bilar mic-nya terlalu dekat dan masih hidup. Artinya mereka lagi-lagi keceplosan dan bikin kita cute karena ya kegemoyan keuan yang mereka selalu sajikan kepada kita semua ini guys. Mic-nya deket banget. Ya, tentu saja hal ini menjadikan kita semakin yakin bahwa keduanya tak hanya berteman saja, keduanya sudah ada komitmen untuk segera melangsungkan pernikahan. Oh my god, parah gila. Namun, walaupun kalian semua pada yakin akan kenyataan itu, kalian masih menuntut, masih ingin hal itu keluar dengan jelas dari mulut keduanya. Ya, itu hal yang wajar dan biasa. Namun, kita tak boleh memaksakan hal tersebut, terutama kepada Lesti dan Bilar, agar mereka menjalani perjalanan cinta mereka dengan nyaman, rileks, tanpa ada tekanan, sehingga berjalan natural apa adanya. Ya, karena kalau kita nyeting mereka, kalau kita mendoktrin mereka untuk mengikuti apa yang kita inginkan, mereka akhirnya tidak enjoy menjalani hidupnya, menjalani hatinya. Ya, karena mereka akan seperti robot yang selalu mengikuti keinginan kita para fan. Biarkanlah mereka berekspresi, mereka melakukan apa yang ia suka,
melakukan sesuatu yang sengaja tidak dipublish untuk kita, yang itu tentunya akan bikin kita semua penasaran dan cute. Karena mereka melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ya, kita hanya dan harus selalu mendoakan mereka agar segera merasa pantas dimantapkan hatinya untuk melangkah ke jenjang berikutnya, yakni menikah. Itu saja kira-kira yang pas dan pantas bagi kita dan untuk kita lakukan bagi Lesti dan Bilar ini, mendoakan yang terbaik bagi kehidupan mereka ke depannya. Oke, itu saja dari kita. Tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terkait kabar terbaru tercute tentang mereka selalu kalian dapatkan. Tentu dengan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Begitupun jangan lupa kalian komentar juga agar keuangan ini bisa terpancar dan dinikmati oleh rekan-rekan kita yang ikut menonton video ini. Share pada teman kalian agar keuangan ini tak hanya kalian yang rasakan, tapi kita bersama-sama bisa merasakan keuangan Leslar ini. Dan yang terakhir, ya, kalian sukalah video ini karena ini adalah video kegemoyan mereka berdua. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kekuatan menjalani hari-hari ini penuh kedamaian, walaupun sekarang masih ada di sebagian kota PSBB. Ya, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.